kesan-kesan dari Bos Adi ini ya untuk acara Weekend Auto Expo Pekalongan ini gimana? Weekend Auto Expo, armada Black Team ini datang berapa armada? 8 unit. Oh, ini 8 unit ini kayaknya aku lihat kok ada yang baru itu. Iya, ada 3 yang baru. Oh, perdana. Yang baru itu ya, ada 3 perdana. Ya. Selain membawa 8 armada itu kayaknya bawa ladies-ladies juga ya? Iya, itu. Emang beda daripada yang lainnya. Iya. Kesan-kesan dari Bos Adi ini ya untuk acara Weekend Auto Expo Pekalongan ini gimana? Menurut saya sih seru ya, ketemu teman yang belum pernah ketemu, seperti iya. Bos Andi, terus Bos Gunawa dan Bos lain-lainnya kan belum pernah ketemu. Iya benar. Artinya di sini bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling sharing, kenal gitu ya, saling sharing gitu ya. Okay. Biar menjalin buat persaudaraan lah. Oke, ya benar sekali, benar-benar. Yeah. Jadi tidak hanya kita untuk datang untuk adu ajang, tapi selain adu ajang, tapi kita untuk saling dari persaudaraan. Cari persaudaraan ya, kita saling mengenal, kita bisa saling sharing.
kayak apa sih untuk modifikasi yang seperti ini misalkan ya. Iya betul kan, banyak ilustrasi juga ya, lihat teman-teman beda-beda. Ya beda-beda. Jadi kalau itu. Kita ingin seperti punya dia, mungkin kita bisa sharing ini, tanya di karoseri mana gitu. Iya betul. Oke, gitu. Betul sekali. Gini ya, kira-kira targetnya ini akan borong trofi berapa ini kayaknya? Waduh, kalau soal trofi saya enggak, masih belum mikirin ya. Belum mikirin yang ya. Yang penting saya datang sini untuk mencari saudara. Oh, jadi, untuk mencari persaudaraan ya. Sama buat hiburan juga ya. Gitu. Tapi pokoknya tak doakan semoga tetap memborong trofi lah. Siap, amin, ya, amin. Oke, terima kasih untuk waktunya dan saya ucapkan ya, terima kasih, sukses ya. Ya, sukses juga. Terima kasih. Oke.